Halo, apa kabar? Olimpiade Barcelona tahun 92, memang kalau dibilang menjadi beban, pasti. Karena itu adalah tugas dari negara. Jadi memang kalau mau cerita bahwa PBPBSI waktu itu mempunyai tugas yang luar biasa, dan saya sebagai atlet yang waktu itu memang mempunyai kesempatan untuk bisa tampil, dan pada saat perjalanan itu memang kita memang harus melalui seleksi yang sangat panjang. Sejak keikutsertaan Indonesia di Olimpiade selama sekitar 58 tahun, ini pertama kali bulu tangkis dipertandingkan. Tentunya ini menjadi satu kesempatan buat Indonesia, karena selama 58 tahun keikutsertaan, Indonesia belum pernah mendapatkan emas. Persiapan menuju Olimpiade tahun 92 tentunya berbeda. Sebagai atlet, pertandingan-pertandingan yang saya ikutin mungkin hampir sama. Ada Indonesia Open, Malaysia Open, Japan, bahkan All England, kejuaraan dunia. Tapi Olimpiade adalah turnamen yang tertinggi, di mana pengakuan dunia tentunya akan mengakui kita sebagai seorang atlet apabila kita menjadi juara di Olimpiade. Latihan pastinya lebih berat dibanding biasanya, dan latihan itu memang persiapan kita untuk menghadapi Olimpiade. Kalau biasanya kita latihan itu 4-6 jam sehari, tapi menghadapi Olimpiade kita latihan bisa sampai 8 jam. Kalau biasanya dalam latihan itu hanya 2 kali dalam sehari kita melakukan latihan. Tapi dalam menghadapi Olimpiade, kita 3 kali sehari. Seperti minum obat, pagi, siang, dan sore. Sampai dengan babak perempat final, Susi memang tidak pernah menemukan lawan yang berasanti yang akan berhadapan dengan Huang Hua. Tentunya bagi Susi, ini merupakan pertandingan yang menarik karena kedua pemain ini sudah pernah saling mengalahkan. Kita ketahui Tang Johong juga diperkirakan akan merebut satu tempat di babak semifinal. Ketegangan, apalagi pada saat malam final ya, itu membuat saya pastinya takut, pengen cepat-cepat selesai, sehingga apa yang saya rasakan kayaknya campur aduk semua. Pengen tidur juga kayaknya nggak tidur, mau makan juga kayaknya nggak bisa nelen aja, nggak bisa. Lalu pada saat saya makan dan tidak bisa nelen, bahkan saya udah campur air, campur apa aja, pokoknya saya harus telan. Tapi saya sadar bahwa kalau saya mengikuti dan saya kalah pada diri saya sendiri di bawah ketakutan itu, saya akan rugi. Bang Soyun termasuk salah satu atlet yang punya kekompetan ya. Dia serangan dia bagus karena memang secara postur juga dia tinggi. Lalu juga dia juga cukup ulet untuk pemain pemain serang ya. Jadi memang dia taktis sih, secara keseluruhan permainan dia cukup rapi dan cukup apik ya. Jadi dalam setiap pertandingan, dalam mungkin 10 kali pertandingan, saya memang lebih banyak menang dibanding Bang Soyun dengan kekuatan fisik saya, stamina saya. Jadi saya harus bermain panjang. Di set ketiga, saya berusaha untuk mempertahankan cara main saya seperti di set kedua, yaitu dengan bola-bola lambung ke belakang, dan melakukan rally-rally panjang yang memang menjadi satu andalan saya. Lalu saya mencoba untuk memancing Bang Soyun dengan drop shot yang tipis. Lalu juga tekanan-tekanan pada saat saya ada kesempatan untuk bisa menyerang. Serangan-serangan maupun drop shot dan juga smash-smash pendek memberikan saya poin demi poin. Bang Soyun berusaha menekan saya, tapi beberapa kali Bang Soyun justru melakukan kesalahan sendiri dengan beberapa kali yaitu out. Dan bahkan terakhir, di game terakhir, di poin terakhir, bola tanggung saya yang melambung agak tanggung tidak bisa dipergunakan dengan Bang Soyun. Akhirnya Bang Soyun menyerang tapi keluar dan memberikan satu kemenangan, dan akhirnya saya bisa memenangkan pertandingan di set ketiga.
Jadi pada saat bola keluar, di situ saya teriak kayaknya, "Hah, lepas, beban saya selesai, tugas saya selesai, dan saya bisa memenangkan pertandingan." Itu pertama kali dan mungkin satu-satunya momen di mana saya memperoleh pada saat kemenangan itu. Pada saat saya berada di podium, saya melihat bendera merah putih berkibar, lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang. Ada satu kebanggaan, ada satu keharuan, ada satu kebahagiaan yang campur aduk saat itu. Karena waktu itu saya ada di luar Indonesia. Saat itu suasana maupun situasinya itu sangat-sangat betul-betul membuat saya sebagai anak bangsa merasakan bahwa saya bisa memberikan sesuatu yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Mungkin ada sedikit cerita bahwa sebelum Indonesia meraih emas, negara-negara atau mungkin orang tidak terlalu mengenal Indonesia itu ada di mana. Bahkan Bali lebih terkenal. Mereka selalu menanyakan Indonesia itu sebelah mananya Bali. Tapi setelah kita bisa mendapatkan emas, apalagi waktu itu ada 2 emas, 2 perak dan 1 perunggu, sehingga posisi kita ada di 20 besar dunia. Di situ ada tertulis Indonesia, akhirnya masyarakat bahkan orang-orang, oh ada Indonesia. Itulah satu pengakuan dunia bahwa ada namanya Indonesia itu lewat olahraga. Pertandingan All England mungkin hampir sama ya dengan turnamen-turnamen lain, tapi gengsi dan juga nilai All England kenapa lebih dibanding pertandingan-pertandingan lain? Karena kejuaraan All England itu adalah kejuaraan yang tertua. Kejuaraan bulu tangkis tertua, di mana prestisiusnya juga nilai sejarahnya. Untuk pertandingan itu memang membuat kita sebagai atlet-atlet bulu tangkis, kayaknya kalau belum juara All England, kayaknya nggak afdol ya. Jadi pengakuan untuk prestasi seorang atlet bulu tangkis itu sebetulnya ada salah satunya adalah di All England. Jadi setiap atlet selain Olimpiade pastinya All England dan juara dunia. Itu yang selalu diimpikan oleh semua atlet-atlet bulu tangkis.